Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMK? Semoga tetap semangat belajar ya. Dalam video ini akan kami sajikan pembuatan X-bar dan air control chart. X-bar dan air control chart adalah bagian pengendali mutu yang digunakan supaya produk yang dihasilkan oleh suatu tempat produksi cenderung stabil dan konsisten. Produksi dikatakan stabil atau konsisten jika sebaran atau distribusi variabel data yang dipantau semakin dekat dari nilai rata-rata. Dalam hal ini, variabel data yang kami gunakan bersumber dari hasil pengukuran penguatan daya amplifier. Pada video kali ini akan dijelaskan studi kasus produk jenis bread tie load atau BTL pada variabel penguatan daya amplifier dengan menggunakan perhitungan X-bar dan R-chart. Produk amplifier jenis BTL ini untuk aplikasi audio mobil, mini speaker, dan sebagainya. Statistik proses kontrol adalah teknik yang memampukan pengendalian kualitas untuk memonitor, menganalisis, memprediksikan, mengontrol, dan meningkatkan proses produksi melalui control chart. Control chart merupakan alat dalam menganalisis variasi dari proses produksi. Control chart terdiri dari garis-garis yang menunjukkan under control, limit, atau UCL, center line atau CL, lower control limit atau LCL, serta main sample. Berikut akan disampaikan contoh perhitungan X-bar dan air control chart sebagai contoh studi kasus pada perusahaan memproduksi 1000 unit amplifier. Di antaranya 10 dijadikan sampling. Data tersebut kemudian dimasukkan ke dalam langkah-langkah membuat X-bar dan air control chart dalam statistik proses kontrol sebagai berikut. Langkah pertama, masukkan data dari hasil pengukuran ke dalam kolom. Data yang diukur terdiri dari 10 subgrup yang terdiri dari 4 variabel. Selanjutnya, hitung nilai rata-rata dari setiap subgrup yaitu X-bar. Dengan rumus sama dengan average sampel 1 sampai dengan sampel 4. Kemudian rumus kita draft ke bawah. Selanjutnya, menentukan nilai rank dari selisih data variabel terbesar dan terkecil dari setiap subgrup dengan rumus sama dengan max sampel 1 sampai dengan sampel 4 dikurangi min sampel 1 sampai dengan sampel 4. Kemudian kita draft ke bawah. Kemudian menentukan nilai rata-rata X-bar dengan rumus sama dengan average X-bar 1 sampai dengan X-bar 10. Untuk R-chart, rumus kita draft ke samping. Untuk menghitung X-bar lower control limit atau LCL, kita menggunakan rumus rata-rata dari X rata-rata dikurangi A2 dikalikan rata-rata dari range. A2 kita lihat dari tabel of control chart constant, di mana kita menggunakan 4 sampel, jadi A2 sama dengan 0,729. Menentukan X-bar upper
control limit atau UCL dengan rumus rata-rata dari X rata-rata ditambah A2 dikalikan rata-rata dari ranks. Bar center length dihitung dengan rumus X rata-rata sama dengan jumlah dari X rata-rata dibagi banyaknya data. X bar lower control limit atau LCL dihitung dari rata-rata dari X rata-rata dikurangi A2 dikalikan rata-rata dari ranks, di mana A2 diambil dari tabel kontrol chart konstan. Kita memakai sampel 4, jadi A2-nya adalah 0,729. Kemudian X bar lower control limit atau LCL kita hitung dengan rata-rata dari X rata-rata dikurangi A2 dikalikan rata-rata dari ranks, di mana A2 kita ambil dari tabel of control chart constant. Kita memakai sampel 4, jadi A2-nya 0,729. Rumusnya kita kunci untuk X bar-nya. Kemudian kita draft ke bawah. Selanjutnya untuk X bar upper control limit atau UCL, kita hitung dengan rata-rata dari X rata-rata ditambah A2 dikalikan rata-rata dari ranks. Kita kunci selnya. Kemudian kita draft ke bawah. Selanjutnya, untuk X bar center length dihitung dengan rumus X rata-rata sama dengan jumlah dari X rata-rata dibagi banyaknya data. Kita kunci dan di draft ke bawah. Untuk R lower control limit atau LCL dengan rumus D3 dikalikan rata-rata range, di mana D3 kita lihat dari tabel of control chart constant. Kita memakai sampel 4, D3-nya sama dengan 0. R chart-nya dengan rumus sama dengan D3 dikali rata-rata range-nya. Kita kunci untuk D3-nya dan rata-rata hasilnya 0. Kita draft ke bawah. Selanjutnya, untuk R center length, rata-rata dari ranks sama dengan jumlah ranks dibagi jumlah banyaknya data. Kita draft ke bawah. Yang terakhir, kita hitung R upper control limit atau UCL. D4 dikalikan rata-rata ranks. D4 kita lihat dari tabel, di mana sampelnya adalah 4, jadi D4-nya sama dengan 2,282. Kita masukkan rumusnya sama dengan D4 dikali rata-rata range. Kita kunci dulu selnya. Kemudian kita draft ke bawah. Selanjutnya, untuk membuat X bar chart, blok data X bar
dan X bar chart, LCL, CL, dan UCL. Kemudian klik tombol insert, pilih plan chart. Keluar grafiknya. Kita membuat R chart. Blok data R chart dan R chart LCL, CL, UCL. Kemudian klik tombol tool, insert dan pilih line. Sudah keluar grafiknya, kita taruh di bawah. Dari data X bar dan R chart dapat disimpulkan bahwa dari data kedua diagram tidak ada yang melebihi batas atas dan batas bawah. Artinya, data tersebut terkendali. Demikian ulasan video pembelajaran ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat.